Meta News, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melantik ratusan pejabat struktural dan fungsional di jajaran Pemkot Solo pada Senin 3 Januari 2022. Pada pelantikan tersebut, Wali Kota Gibran selain memberikan arahan juga menekankan pada peningkatan kinerja dan kecepatan melayani masyarakat. Pokoknya tadi yang saya tekankan adalah serapan anggaran, kecepatan melayani masyarakat. Fokusnya dua aja. Ini harus lebih baik lagi. Ya kemarin sudah baik, ini harus lebih baik lagi karena menyangkut pemulihan ekonomi. Pelantikan 829 aparatur sipil negara ini dilakukan di beberapa lokasi, seperti Pendapi Gede, Balai Tawang Arum, Manganti Projo, dan aula lain, mengingat keterbatasan tempat. Demikian saya Tita Syira menyampaikan untuk Meta News. Informasi ini bisa disimak di Instagram solonow4.0 dan www.metanews.id.